Hari ini saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci perjalannya kasus ini di Polres Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada KPAI kepada LPSK agar korban, orang tua korban maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan. Keluarga korban dan saksi kasus penganiayaan daycare di Depok mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diwakili tim penasihat hukumnya. Pihak keluarga mengajukan permohonan perlindungan ke kantor LPSK di Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, siang. Kuasa hukum orang tua korban penganiayaan daycare Depok, Leon Maulana mengatakan pihaknya mengajukan permohonan perlindungan untuk keluarga korban dan sejumlah saksi. Permohonan perlindungan hukum kepada LPSK agar korban, orang tua korban, maupun saksi-saksi diberikan keamanan, kata Leon di kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tim penasihat hukum menyatakan sejauh ini pihak keluarga korban dan saksi kasus penganiayaan belum mendapatkan ancaman yang nyata selama proses hukum berjalan. Namun guna mencegah terjadinya intimidasi terhadap keluarga korban dan para saksi selama proses hukum berjalan, mereka mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi kita mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum pada LPSK. Seperti itu, ujarnya. Terkait sosok saksi yang mengajukan permohonan perlindungan, Leon menuturkan pihaknya tidak dapat membeberkan karena pertimbangan menjaga keselamatan mereka. Pasalnya mereka akan memberikan keterangan dalam jalannya proses hukum hingga tingkat peradilan nanti, sehingga keamanannya perlu dijaga agar tak mendapatkan intervensi. Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul, mendengar dan mengetahui terkait peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.